Ya, ganti-ganti kepolisian daerah Jambi dan jajaran berhasil mengungkap 652 kasus penyakit masyarakat dalam operasi Pekat Seginjai 2021. Bahkan belasan di antaranya kini telah naik ke tahap penyidikan. Kepolisian daerah Jambi dan jajaran telah menggelar operasi Pekat Seginjai tahun 2021 sejak 18 November hingga 7 Desember 2021 kemarin. Dari hasil operasi tersebut, tim gabungan berhasil menjaring beberapa kasus, yakni prostitusi, premanisme, perjudian, peredaran miras, dan kepemilikan senjata api. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombespol Kaswani Irwan, mengatakan jumlah total kasus yang ditemukan pihaknya mencapai 652 kasus. Selain menjaring 652 kasus, pihaknya juga mengungkap, menangkap beberapa orang target operasi dan non-target. Adapun jumlah target operasi yakni 36 orang dan non-target mencapai 621 orang. Dari ratusan orang tersebut dilakukan pembinaan dan belasan di antaranya kini telah naik ke tahap penyidik. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabari.